Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dani M. Firmansyah, tetap di Rospot Channel. Oke, sekarang kita akan mereview ya untuk senapan River ini. Kita akan mengetes akurasi dari senapan ini. Ini kita pakai full set ya, dengan peredam bawaan dan tele basnel. Oke. Oke. Untuk jaraknya ya, kita ukur dulu dengan meteran ini. Kita ukur dulu ya. Oke, untuk sasarannya kita taruh di sana ya nanti ya. Dan juga kameranya juga ada ya di sana. Kita pakai ini apa? Uklik dengan jarak sasaran ini lumayan jauh ya. Ini cuacanya agak mendung ya sobat ya. Kita cepat-cepat. Oke ya, ini jaraknya 30 meteran ya. Ini tadi kan. Jaraknya 30 meter. Dan untuk sasarannya, kita yang pertama ini pakai keramik ya. Kita pasang dulu. Untuk yang kedua ini ada kaleng bekas minuman. Yang ketiga juga ini kaleng bekas minuman ya. Oke. Oke, kita coba untuk kameranya ini. Ini ya. Tuh, sudah ya. Oke, langsung saja kita coba. 30 meter ya ini ya buat uklik. Kelasnya cukup jauh ya. Kita di sini hanya mengetes akurasi dan tidak fokus untuk power ya. Oke. Di sini kita akan memakai mimis ini Jaguar ya. Magnum. Dan ini senapannya. Kita memakai full set. Oke. Kita pompa hanya 7 kali ya. Tujuh kali ya. Kita isi dulu. Oke. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk sasaran bidik pertama ini kita sasarkan di itu ya, di keramik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya bawahnya ya. Oke, kita isi dulu. Oke. Hmm.
Untuk sasaran pertama, kita sasarkan ke keramik dulu. Tuh ya, kena ya keramiknya. Oke, kita lanjut yang kedua. Kita pompa dulu. Kita 7 kali ya. Karena tadi udah di zeroin, hanya 7 kali. 4. 6. 7. Oke. Saya isi peluru dulu. Ya, kena ya, botolnya tidak jatuh karena ada anginnya, ada air maksudnya ya, maaf. Oke, kita coba lagi. Kita coba ke botol yang ketiga. Tadi botolnya sudah kena ya, karena ini powernya tidak begitu kuat ya, pompanya hanya 7 kali ya, bayangkan klik hanya 7 kali pompa. Dan botolnya itu ada airnya ya. Oke. Kayak ini ya. Tuh, botolnya kena ya. Oke. Coba kita lihat dulu ya botolnya. Ini kalau klik lumayan menguras tenaga ya. Kalau zeroin juga itu menguras tenaga. Kita hanya memakai 7 pompa ya ini ya. Di kelas uklik yang harganya di bawah 1 jutaan ya ini ya. Oke. Untuk keramiknya tadi. Oh, keramiknya jatuh. Oke, kita ambil dulu. Ini ada titiknya ya. Tidak pecah ya. Karena powernya juga segitu. Untuk yang kedua, ini ada botol minuman. Kaleng maksud saya. Ini tembus ya. Tidak jatuh ya, karena di dalam juga ada airnya ya. Oke. Yang ketiga ini juga tembus ya. Ini juga ada airnya, agak penuh. Oke. Ini tembusnya ya. Oke. Oke. Untuk akurasi dari senapan river ini sangatlah mantap sekali ya. Untuk power bisa nanti tambah sendiri ya kalau sobat builder sudah punya. Oke. Kita ke sana lagi ya. Mantap sekali ya itu ya. Jarak 30 meter loh itu. Oke, sobat builder yang penasaran dengan harga dari senapan river ini ya. Ini senapannya. Ini dibanderol dengan harga 700.000 ya, senapan saja bukan full set. Untuk apa? Satu teleskop Basnel 3.9x40 HG ini dibanderol 350.000, dan juga ada tas hitam. Ini
dibanderol dengan harga Rp150.000. Oke, untuk full setnya kita bacakan dulu ya. Di sini tadi sudah dibekali. Oke. Untuk harga total full setnya ini harganya Rp1.200.000. Oke. Jadi itu Rp1.000.000 lebih ya untuk 700 ininya. Dan untuk harga promo ini Rosport ini baik sekali ya. Kita potong Rp200.000 buat satu senapan river full set ya ini ya. Tele ada, ini apa? Tas juga dan juga senapan. Oke. Itu harga promonya Rp1.000.000 saja ya. Dan untuk harga biasanya Rp1.200.000. Itu bisa hemat Rp200.000 loh sobat dealer ya. Oke. Yang mau pesan silakan WA CS kami ya, CS1 di 0822-6767-8090. Dan untuk CS2 ini dengan 0821234599986. Oke. Yang mau tanya-tanya pesan langsung saja ya WA CS kami itu. Oke, sekian dari saya Denny M. Firmansyah dari Rosport Channel. Salam satu laras.